Pendengar Misteri Jam 12 ingin saya kongsi bersama dengan pendengar, dengan anda, tentang kiriman daripada Syuhada. Syuhada berkongsi peristiwa yang tak dapat dilupakan, dan perkara ini berlaku bukan di Singapura. Diceritakan benda ini berlaku di Australia, di rumah beliau. Beliau dan suami keluarga telah pun menetap di sana. Dan pengalaman mendapatkan sebuah rumah adalah satu pengalaman yang cukup mencabar, kerana dolak dalik ejen hartanah yang berada di Australia. Pada mulanya, bila kami ke sana, ejen mengatakan rumah kami pun dah siap. Tinggal datang, ambil kunci dan dah boleh tinggal. Jadi saya dengan suami begitu gairah, sebab suami akan dihantar bertugas di sana lebih kurang sebulan sebelum tarikh suami mula bertugas, kami dah dapat kunci. Jadi bila tiba masanya kami ke sana nak tengok rumah, ejen mengatakan rumah tu ada masalah-masalah tertentu belum dapat dilangsaikan. Jadi terpaksalah ejen berikan sebuah rumah sementara, temporary home, di salah sebuah kawasan yang agak jauh dari tempat kami tinggal. Pendengar Misteri Jam 12, Suhada dan juga suami serta dua orang anak telah pun meninggal sebuah rumah. Rumah yang diberikan oleh ejen ini besar, lebih besar dari rumah kami, KC. Rumah ini tingginya 3 tingkat. Luasnya, KC, cuba anda bayangkan, 4,000 kaki persegi. Memang cukup luas. Di belakangnya ada halaman, di belakangnya juga ada padang yang besar. Dan kalau jalan, jaraknya lebih kurang 500 meter berdekatan dengan satu tasik. Tapi daripada rumah tersebut, kalau nak ke bandar, kalau memandu memakan masa lebih kurang 45 minit hingga 50 minit. Kata Suhada, bila dikatakan oleh ejen hartanah rumah kami belum siap, saya marah. Suami saya ni jenis yang okey lah, semua alright. Tapi saya tanya pada ejen tersebut dan dia dengan segera mengatakan yang dia telah pun siapkan sebuah rumah sementara. Saya tanya pada beliau, berapa lama nak kena tunggu? Dia kata belum pasti, mungkin 2-3 bulan. Kemudian saya meninggikan suara. Mana boleh 2-3 bulan? Suami nak mula bertugas sebulan lagi. Tapi katanya tak apalah, tinggal sementara dalam rumah ni. Rumah ni lebih besar dari rumah awak sekarang ni. Dan saya kata pada dia, leceh lah nak berpindah randa. Tapi dia kata minta maaf, mohon maaf. Benda ni dia tak dapat elakkan dari berlaku. Jadi pendengar Misteri Jam 12, Suhada, Kak Su dan juga suaminya, nak tak nak pun terpaksalah berhijrah ke Australia, kerana dah terima tawaran dan kemudian harus menetap di sebuah rumah yang jaraknya dari tempat tugas 45 hingga 50 minit ataupun lebih kurang sejam jauhnya. Dan Kak Su katanya rumah kakak ni kisi 4,000 lebih kaki persegi. Belakang rumah ada padang besar berdekatan dengan tasik. Kalaulah kisi tanya kakak, memang cantik pemandangan. Tapi kisi seram. Bila sampai rumah tu, dari jauh kisi, ejen memandu kenderaan kami ikut dari belakang. Seram kisi. Anak-anak pun kata, mak, rumah ni dalamnya mak, jauhnya mak. Bila sampai kami keluar dari kenderaan, nampak rumah tu macam rumah hantu. Pendengar Misteri Jam 12, dipendekkan cerita, akhirnya Kak Suhada, suami itu Abang Imran dan juga anak-anaknya berpindah ke rumah yang disebutkan di salah sebuah kawasan di Australia. Bila menetap di sana pada malam yang pertama, malam yang kedua, memang tak ada rasa apa-apa yang ganjil, tapi rasa seram. Maklumlah kisi rumah baru, rumah pun belum disemah. Jadi kakak dengan suami sedang ikhtiar sebenarnya nak terbangkan seorang pakcik saudara datang ke rumah kami yang ini sementara ini untuk 2-3 bulan dan nak suruh dia semah rumah, adakan sedikit doa selamat. Sementara tunggu pakcik datang, terpaksalah duduk di rumah itu. Kakak masih ingat, suami belum lagi mula bekerja. Waktu itu lebih kurang lagi 2 hingga seminggu lebih lah, kata Kak Suhada, suami akan mula bertugas. Sedang tidur malam, kakak terdengar bunyi budak kecil, anak kecil menangis. Kakak keluar dari bilik, nampak anak kakak 2 orang. Kedua-dua anak kakak adalah anak lelaki. Satu berusia 14 tahun, satu lagi berusia 17 tahun. Dua-dua tinggal bilik yang berbeda, tapi oleh kerana mereka berdua takut, pada malam yang kedua ketiga mereka tidur bersama dalam satu bilik. Anak kakak pun keluar dari bilik, tengok kakak, kakak tengok mereka. Kemudian dua-dua mendongak bahu, seolah-olah tak tahu apa yang berlaku. Kakak jalan. Kemudian anak tanya, mak, kecut bapak lah. Ah,
kakak patah balik dalam bilik nak kejutkan suami. Casey, apabila kakak nak masuk bilik, terperanjat suami kakak sedang nyenyak tidur. Tepi katil suami Casey, ada budak kecil ataupun anak kecil sedang berdiri memandang ke arah tembok dalam bilik kami. Bila kakak nampak, kakak istighfar, kemudian kakak panggil anak-anak kakak. Amran, Amri, sini. Anak kakak lari bergegas, kakak tunjuk dalam bilik. Tengok, nampak tu tak? Bila kakak toleh, benda tu dah hilang. Anak pusing tengok, bu, nampak apa bu? Tak apa, tak apa, tak apa. Sini, sini, temankan ibu. Masuk dalam kejutkan suami. Bang, bang, bangun bang. Bang, bangun bang. Suami bangun, suami tanya. Eh, kenapa awak semua bangun ni? Kenapa? Bang, abang dengar tak bang? Tadi ada bunyi budak nangis. Bang, saya tak sedap lah bang dengan rumah ni bang. Awak jangan fikir bukan-bukan lah. Tidur sudah tidur. Amran, Amri, hari ini tidur dalam bilik bapak dengan mak eh. Mereka berdua ambil selimut bantal tarik tilam tidur dengan kami sebilik Casey. Bukan setakat untuk malam ni. Untuk malam-malam berikut pun mereka tidur dengan kami sebab takut. Saya dah tak tahu nak cakap apa dengan suami. Sampailah. Satu kali itu saya dengan suami pergi. Kami keluar rumah dan kemudian kami pergi pusing-pusing sekitar kawasan itu dengan anak-anak. Ternampak ada seorang Mat Salih, iaitu lelaki sedang jogging berlari-lari anak. Kami tekan horn beberapa kali, pelari anak itu kemudian berhenti dan kemudian tanya, kamu tinggal daerah kawasan ni? Ah, rumahku atas. Kenapa? Oh, saya baru pindah kat sini, jiran baru. Oh, ya ke? Unit nombor berapa? 143. Dia tengok saya, dia tengok isteri, dia tengok anak-anak dalam kenderaan sebelah belakang. What? 143? Yes, 143. Ah, never mind. Terus dia jogging, Casey. Eh, suami horn beberapa kali, dia tak nak berhenti. Horn-horn lagi, kemudian dia tengok, you from 143? Yes. Tercungap-cungap nafasnya kerana berlari-lari anak. You should ask your neighbor about the house. Jangan, katanya dalam bahasa orang putih lah, jangan duduk rumah tu. Kau pindah dari rumah tu. Saya dengan suami semakin takut dibuatnya. Pendengar misteri jam 12, Kak Suhada akhirnya berjumpa dengan jiran sebelah. Cakap jiran sebelah, tapi rumahnya, jarak rumah Kak Su dengan jiran selanjutnya, jarak jauhnya lebih kurang 200 meter barulah rumah jiran sebelah, sebab rumah di sana besar-besar. Ketuk rumah jiran sebelah, besar juga rumahnya. Tanya tentang rumah kami, dia ceritakan Casey. Dipendekkan cerita, dalam rumah yang kakak dengan suami tinggal, dulu ada kes pembunuhan yang teramat dahsyat. Casey, ejen rumah tak beritahu pun Casey. Kakak terperanjat, suami tersentak. Kami menelpon ejen itu beberapa kali dan ejen mohon maaf kerana tak beritahu kami sebab dia dah tak ada pilihan, tempat lain dah tak ada. Jadi dia kata dia akan cuba ikhtiarkan untuk seminggu dua. Casey, walaupun seminggu dua, siapa nak duduk dalam rumah puaka? Kakak mati-mati desak suami. Suami terpaksa telefon syarikatnya. Nasib baiklah syarikat membenarkan kami tinggal di hotel berdekatan dengan tempat tugas. Itulah peristiwa pengalaman Casey yang tak dapat dilupakan berlaku pada tahun 2001. Terima kasih dan selamat tengah malam Casey. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Hai, macam-macam kisah eh. Berkongsi pengalaman kisah di Ria 897 FM. Dan kita akan teruskan dengan pengalaman-pengalaman yang selanjutnya. Awal tadi kisah daripada Kak Suhada. Dan saya rasa sekarang ini pun dah, kalau tahun 2001, sekarang ni dah mungkin 11 tahun, 10 tahun eh, duduk di Australia eh. Wah, lama di sana tu. Dan harap rumah-rumah anda ni dalam keadaan yang baik lah. Dah dapat rumah yang sebenarnya. Dan tinggal di rumah macam tu, saya rasa itu memang ejen hartanah yang tidak bertanggungjawab lah. Okey, saya akan teruskan. Memang seramlah kalau anda dalam situasi Kak Suhana.
Kemudian jiran beritahu rumah tu ada kes pembunuhan. Anda nak tinggal ke tak nak? Kalau saya tak apalah, Rila. Book kapal terbang balik Singapura. Tinggal duduk Singapura lagi selamat lah. Okey, 669-1189.